Aku muda lagi, mengenal dunia pun masih tak sepenuhnya. Kalau ditanya tentang tujuan hidup, pastinya lidah aku tergagap. Mata aku kabur dengan nikmat yang ada di depan mata. Apa yang akan jadi 10 tahun ke depan? Adakah aku seorang polis, tukang masak, ataupun bomba? Jika aku terus berangan, aku tak ubah seperti Mak Janin. Kalau bukan aku, siapa lagi yang mengubah jalan ceritaku? Bukan sifat bangsa aku untuk berpeluk tubuh menunggu nasib. Setiap masa aku adalah peluang. Peluang untuk aku berusaha mengubah nasib aku, supaya aku boleh membuktikan sesuatu. Kalau bukan untuk negara atau bangsa aku, setidaknya untuk keluarga aku. Andai aku gagal, aku boleh berbangga dengan usaha aku dan belajar dari kesilapan aku ini. Sering terngiang di cupit dengarku. Santai, kau muda lagi. Enjoy dengan benda kau suka. Tapi indah jika usia muda aku digunakan untuk mengerti makna sebenar kehidupan. Belajar ilmu yang tak ada titik notahnya. Mundurnya sesuatu bangsa itu kerana tak berilmu. Aku tak nak bangsa aku dipandang mundur. Aku tak nak keluarga aku dipandang mundur. Dan aku tak mahu digelar seorang yang baru mengenal alif bata, tapi sudah merasa cukup menyenangkan cinta. Sombong. Tak kisahlah apa cita-citamu, itu adalah hak kamu. Tapi jangan pernah kita lupa akan tuntutan agama. Belajarlah wahai anak bangsaku. Sedarlah kamu dari mimpimu. Hiduplah, jangan sekadar bernafas.